Dalam hitungan jam, masyarakat Indonesia akan mengetahui keputusan dari sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden setelah melalui persidangan sejak pertengahan Maret lalu. Capres Anies Baswedan mengaku siap menghadiri sidang pembacaan putusan Senin pagi 22 April. Ya, seperti pertandingan sepak bola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan. Kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang, begitu kan? Ya sama, hasil yang baik kita tunggu. Bagi siapapun yang merasa ikut bertanggung jawab, mau hadir, maka hormati sesama, ikuti semua aturan, tertib, aman, damai. Sepekan jelang putusan hakim dibacakan, ramai aksi mengirim surat sahabat peradilan atau amicus curiae dari sejumlah pihak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tulisan tangan Megawati Soekarnoputri yang diantarkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum PDI Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian, kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik. Salah satu petitum atau permohonan yang dimintakan pihak pemohon yakni mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menurut tim hukum 02, bila permohonan didiskualifikasi dikabulkan, pihaknya justru mempertanyakan keadilan bagi 96 juta suara pemilih Prabowo Gibran. Nah, sekarang apakah adil menurut kita semua? Kalau itu didiskualifikasi, artinya kan suara daripada masyarakat Indonesia yang jumlahnya 96 juta lebih itu berarti jadi nol kan? Mereka juga bisa marah dong, suara saya kemana katanya. Jadi nggak ada ketidakadilan juga gitu loh, kalau gara-gara itu lantas diabaikan, dinafikan suara dari 96 juta masyarakat Indonesia. Okay. Harapan besar akan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa Pilpres kini berada di ujung palu hakim konstitusi. Bukan tak mungkin kepercayaan publik pada reputasi MK yang sempat merosot akan pulih bila MK mampu membuktikan menghasilkan kualitas putusan yang bebas dari intervensi. Tim Liputan Kompas TV. Besok Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan hasil atau putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Ini sudah dilakukan serangkaian sidang mulai dari mendengarkan gugatan, keterangan saksi, keterangan ahli sampai memanggil 4 menteri. Lantas seperti apa persiapan untuk sidang besok? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir ada juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Pak Fajar, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat ya, selalu. Siap. Ya, jadi Mas Fajar, kalau kita bicara soal persiapan besok ini, sudah berapa persen nih kita katakan untuk persiapan sidang besok? Nah, nanti kita hitung prosentasenya deh ya. Yang penting sekarang putusan. Yang pasti putusan harus disiapkan, dan sampai hari ini hakim terus menggelar RPH. Oke, jadi hari ini masih ada RPH di dalam, masih ya? Masih diagendakan RPH, dan mudah-mudahan sebelum jam sidang tentu sudah harus siap dibacakan. Itu pertama. Yang kedua, secara teknis persidangan tentu ruang sidang juga harus kita kondisikan sedemikian rupa gitu ya. Kita sudah panggil seluruh pihak yang berperkara. Pemohon 1-2, pihak terkait, termohon, pemberi keterangan, kita sudah kirimkan panggilannya hari Jumat, dan hari ini hampir semuanya sudah memberikan konfirmasi kehadiran. Oke. Okay. Itu ya. Ada beberapa memang yang belum, tapi kita tunggu sampai dengan sore sampai malam hari nanti. Kemudian yang berikutnya tentu aspek pengamanan. Tentu kita siapkan koordinasi terus dengan teman-teman kepolisian di luar area Mahkamah Konstitusi, tentu menjadi otoritasnya kepolisian. Betul. Kemudian di area di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, di dalam gedung dan di ruang sidang, tentu kita atur sedemikian rupa. Saya tidak bisa jelaskan detailnya gitu ya, tapi yang pasti mungkin ada rekayasa lalu lintas besok.
tapi itu bukan dalam kerangka menghambat akses ke Mahkamah Konstitusi. Okay. Ya, tapi semata-mata untuk menjamin, menjaga kondusivitas supaya sidang besok itu berjalan dengan lancar. Okay. Kira-kira itu yang kita persiapkan sampai hari ini. Oke, ini kan kalau waktu dalam sidang itu ada pembatasan jumlah yang boleh masuk ke dalam ruang sidang ya. Betul. Ini pembatasannya apakah dikurangin lagi jumlah yang boleh masuk ke ruang sidang besok atau bagaimana? Sama dengan sidang sebelumnya, Mbak Nilo. Kita memberikan kuota itu masing-masing pihak. Jadi pemohon 1-2, pihak terkait, termohon memberi keterangan masing-masing 14 kursi. Okay. 14 kursi untuk pemohon itu termasuk kalau prinsipalnya hadir, pasangan calon presiden, wakil presiden itu hadir, termasuk ke dalam 14 itu. 14 itu. Okay. Sehingga siapa yang hadir, duduk di mana, itu secara teknis sudah kita persiapkan. Oke, okay. Mas Fajar, ini kan besok dilakukan dalam satu ruang sidang yang Betul. Sama, di sidang di ruang utama tadi. Ini kan dua permohonan nih. Yes. Ini akan dibagi dalam dua sesi, begitu berarti besok? Iya. Iya, panggilan sidang kita kan pukul 9 okay. untuk seluruh para pihak itu. Artinya seluruh para pihak itu kita undang hadir jam 9 kita mulai, nanti baru kita running pengucapan putusan itu untuk perkara 1, untuk putusan nomor 1 dan putusan nomor 2. Oke, berarti nomor 1 selesai, kemudian dilanjutkan dengan perkara kedua begitu ya. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal sidang sengketa pilpres bukan hal baru ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi adakah hal yang membedakan untuk putusan yang kali ini? Saya kira kita tidak bicara soal putusan ya. Kita belum, kita tidak akan bicara substansi. Sidang kali ini mungkin. Tetapi memang ada yang menarik adalah soal amicus curiae. Mbak Niloh juga saya kira tahu. Sebenarnya itu mau saya tanyakan, next pertanyaan. Memang di perkara-perkara pilpres sebelumnya. Tidak ada amicus curiae itu ya. 2004, 2009, 2014, 2019 itu seingat saya itu tidak ada. Jadi ini hal amicus baru. Dan ini menurut saya ya hal baru dan jumlahnya juga relatif banyak gitu ya. Ada sampai kemarin kita terima itu 50. Kemarin masih ada masuk. Sampai kemarin kita terima 50 dokumen surat pendapat dari sahabat pengadilan itu. Oke. Okay. Tapi kemarin itu yang pada saat saya catatan saya terakhir itu Mas Fajar mengatakan hanya 14 yang yang kemudian diterima ya. Betul. Nah, ini kenapa? Apa yang menyebabkan yang lainnya tidak diterima? Pertama itu kebijakan ya, kebijakan majelis hakim. Keputusan majelis hakim yang linear dengan kesimpulan para pihak itu kan diserahkan hari itu. Tanggal 16 April pukul 16. Setelah itu kan RPH digelar. Itu kan artinya semua berkas, semua hal-hal yang ingin dicermati oleh majelis hakim mestinya juga yang hari itu diterima. Kan begitu. Nah, oleh karena itu keputusan itu memastikan bahwa kita tidak bisa menolak siapapun untuk menyerahkan pendapat hukum amicus curiae itu kan. Kita terima secara administratif, kita administrasikan. Tetapi berdasarkan perintah atau kebijakan majelis hakim itu, kita pilih ini yang diterima oleh kita sebelum atau sampai dengan pukul 16. Apa yang jadi dasar ini diterima, yang lainnya kemudian tidak diterima? Ya itu tadi. Jadi linear dengan kebijakan bahwa kesimpulan dari para pihak itu kan diminta untuk diserahkan paling lama 16 April pukul 16. Maka itu kemudian juga diberlakukan kepada amicus curiae ini. Oke, nah artinya amicus curiae ini jadi pertimbangan hakim juga? Soal dipertimbangkan atau tidak itu soal soal otoritas hakim. Oke. Yang pasti ke-14 amicus curiae itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim, kepada 8 hakim konstitusi untuk didalami, untuk dicermati, untuk dipelajari dan seterusnya. Persoalan apakah amicus curiae itu kemudian dipertimbangkan sebagian, dipertimbangkan sepenuhnya, atau mungkin tidak dipertimbangkan. Itu kembali kepada otoritas hakim, otoritas lagi, hakim gitu. Konstitusi. Berarti sisanya yang lain, kan ada 50 yang diterima 14, yang lainnya di kita administrasikan.
Oke, okay. Ya. Ini jadi catatan baru memang bagi Itu. Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya. Tapi kalau kita bicara sosok dari yang mengirim-ngirim amicus curiae ini ke Mahkamah Konstitusi, mungkin bisa dikasih mereka dari pihak mana saja ini? Ada, kita belum petakan seluruhnya ya, Mbak. Bahkan mungkin ini kita sedang timbang-timbang untuk apakah bisa itu di-share kepada seluruh masyarakat gitu ya. Kita sedang timbang-timbang, kita sedang pelajari. Yang pasti amicus curiae itu ada yang perorangan. Oke. Okay. Gitu kan ada satu orang. Oke. Okay. Ada gabungan beberapa orang. Ada BEM, ada pusat kajian, okay. Ada macam-macam, Mbak. Okay. Ada. Nah, ketika memilih 14 apakah itu didasarkan juga pada tokoh-tokoh yang mengirim? Oh, tidak. Itu soal batas waktu saja. Batas waktu Jadi, saja ya. Jadi 16 April okay. pukul 16 ketika siapapun. Lewat dari itu? Iya. Ketika lewat tidak dari masuk. Itu, ya ini berdasarkan keputusan majelis hakim. Ini juga ada kekhawatiran putusan Mahkamah Konstitusi ini jangan sampai bocor nih. Karena ini adalah waktu-waktu krusial menunggu Betul. Jam 9 besok gitu Mas. Yeah. Bagaimana MK memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan bocor, tidak akan kemudian menimbulkan apa ya polemik baru di masyarakat? Iya, sejauh yang bisa kita lakukan, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memastikan bahwa ruang tempat rapat permusyawaratan hakim itu diselenggarakan itu betul-betul steril, restriktif. Okay. Hanya hakim konstitusi dan petugas-petugas tersumpah yang kemudian mengawal jalannya rapat permusyawaratan hakim. Bahkan nggak boleh ada handphone, nggak boleh ada alat komunikasi dan seterusnya. Sejauh yang bisa kita lakukan membersihkan atau mensterilkan ruang rapat permusyawaratan hakim untuk mengantisipasi ya sekecil apapun kemungkinan gitu, untuk tersebar keluar gitu ya. Keputusan bersejarah dari Mahkamah Konstitusi ditunggu besok Mas Fajar. Iya. Tentu akan kita nantikan bersama. Terima kasih. Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Mas Fajar ya. Terima kasih Mbak Nilo.